Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Untuk matematika wajib kelas 12 ini adalah bab kedua statistik. Kita akan lanjutkan soal nomor 6 sampai dengan 10 ya, uji kompetensi 2. Saya ambil dari buku Intan Barwara. Bagi yang punya bukunya, silakan buka bukunya ya. Kita kerjakan bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan share video Kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Terima kasih. Nomor 6. Pernyataan yang benar tentang data tersebut. Oke, kita cari rata-rata, median, dan modus. Rata-ratanya saya akan menggunakan metode biasa aja ya. Maka saya akan membutuhkan XI. Dan saya akan butuh XI kalikan frekuensi. Ya, kita butuh itu ya. Ya, XI itu adalah nilai tengah pada setiap kelas. 50 ke 59 itu XI-nya berapa? Langkahnya boleh seperti ini, 50 ditambah 59 yaitu 109, baru kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 adalah 5, 5 kalikan 2 10, 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Maka XI-nya adalah 54,5. Oke ya, Dek ya. Nah, sekarang 50 kali 54,5 itu kan nambah 4,5. Berarti semuanya nambah 4,5, Dek. 64,5, 74,5, 84,5 dan 94,5. Paham ya sampai sini ya? Kita tinggal kalikan ya XI dengan frekuensinya 54,5. Saya kali dengan 5 itu adalah 272,5. Selanjutnya 8 saya kali dengan 64,5 itu adalah 516. Selanjutnya 11 kita kali dengan 74,5 yaitu 819,5. 4 dikali dengan 84,5 yaitu 338. Selanjutnya 94,5 ya saya kali dengan 2 itu adalah 189. Nah, kita jumlahkan ya, Dek. Kita jumlahkan. Maka nanti 272,5 saya tambah dengan 516, 16 ditambah dengan 819,5 ditambah dengan 338 ditambah dengan 189 yaitu 2135. Ya, saya akan mencari rata-ratanya yaitu sigma XI kalikan F dibagi dengan sigma F-nya. Ini sudah kita peroleh ya, 2135. Saya bagi dengan jumlah frekuensinya. Saya buat di sini sigma F. Ya. Oke, 5, 5 ditambah 8 itu adalah 13. 13 tambah 11 itu adalah 24. 24 ditambah 4 itu adalah 28. 28 ditambah 2 itu adalah 30. Oke, sigma F-nya adalah 30. 2135 saya bagi dengan 30. Jawabannya adalah 71,16 sekian. Oke, Adik ya, inilah X bar-nya atau rata-ratanya. Selanjutnya saya akan mencari median. Median itu sama saja dengan Q2. Apa rumusnya Q2? Tepi bawah ditambah dengan setengah dikalikan sigma F dikurangi dengan sigma FI atau jumlah data sebelum Q2. Saya bagi dengan FI. FI adalah frekuensi pada saat Q2 dikali dengan panjang kelas. Oke ya. Saya akan mencari letaknya terlebih dahulu. Letak Q2 itu rumusnya adalah setengah dikalikan dengan sigma F. Sigma F-nya itu 30 ya, jumlah totalnya. Maka letaknya adalah data ke-15. Lihatnya di sini ya. Maka data ke-15 itu jatuh di sini. Inilah letaknya untuk Q2 ya. Q2 itu berada di kelas ini. Oke, maka nanti Q2 adalah tepi bawahnya tinggal dikurangi 0,5. 70 dikurangi 0,5 itu adalah 69,5. Ditambah dengan letaknya Q2 ya, yaitu data ke-15 dikurangi dengan sigma FI atau sigma F2, berarti jumlah data sebelum Q2, inilah
sigma FI-nya atau sigma F2 jumlah data sebelum Q2. Q2-nya kan di sini letaknya. Maka saya kurangi dengan 13 dibagi dengan FI atau frekuensi pada saat Q2. Inilah FI-nya atau F pada saat median ya, 11. Kalau mencari panjang kelas, adik boleh pakai kayak gini aja, 50 ke 60 itu adalah 10, maka panjang kelasnya adalah 10. Oke, 69,5 saya tambah dengan 15 kurangi 13 itu adalah 2, 2 kalikan 10 itu adalah 20, dibagi dengan 11. Oke ya, tinggal kita hitung ya, 20 dibagi dengan 11, lalu hasilnya saya tambah dengan 69,5. Jawabannya 71,3. Oke ya, setelah Q2 kita peroleh, saya akan mencari modus. Apa rumusnya modus? Modus itu rumusnya adalah tepi bawah modus ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelasnya. Oke, tepi bawahnya berapa? Kita akan mencari dulu ya letaknya modus. Letak modus itu sama-sama di sini ya, karena frekuensi terbanyak adalah 11, maka ini juga letak modus di kelas ini. Ya, tepi bawahnya sama, saya kurangi dengan 0,5, 69,5 ditambah dengan D1. Apa itu D1? D1 itu adalah selisih frekuensi pada saat modus dengan data sebelumnya. 11 dengan 8 itu selisihnya adalah 3. Dibagi dengan 3 ditambah dengan D2 tuh ini. 11 dengan 4 itu selisihnya berapa? 7. Saya kali dengan panjang kelasnya adalah 10. Maka nanti 69,5 ditambah dengan 30 per 3 tambah 7 itu 10 ya. Nah, kayak gini. Maka 69 tambah 3 itu adalah 72,5. Oke ya, Dek. Dari sini kita peroleh maka modus lebih besar daripada ini ya, Q2 ya, atau median. Median lebih besar dari rata-rata. Rata-rata kan nilainya 71,16 ya. Oke, inilah urutannya ya, Dek. Maka jawaban yang tepat itu adalah rata-rata lebih kecil dari median, median lebih kecil dari modus ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nomor 7, data diameter beberapa pohon di kebun Pak Galih disajikan pada poligon berikut. Rata-rata panjang diameter pohon di kebun Pak Galih adalah, ya ini adalah sebuah XI-nya ya, kalau poligonnya adalah XI. Atau nilai tengah pada tiap kelas. Kita mencari rata-rata, maka boleh gunakan rumus sigma F dikalikan XI dibagi dengan sigma F. Oke ya. Yuk, kita akan langsung saja. Makanya adalah frekuensinya 3 ya. Maka nanti jadinya 3 kalikan 14 ditambah dengan ini ada 8 frekuensinya. 8 dikalikan 19 ditambah dengan ini ada 5 ya, Dek. 5 dikali dengan 24 ditambah dengan ini 29 ada 10. 10 dikalikan 29 ditambah dengan ini 34-nya ada 8. 8 dikali dengan 34 ditambah dengan 39-nya ada 6. 6 dikali dengan 39. Saya bagi dengan jumlah frekuensinya. 3 ditambah 8 itu adalah 11. 11 tambah 5 16, 26. 26 ditambah dengan 8 itu adalah 34, ditambah 6 itu adalah 40. Oke ya. 3 dikali 14 itu adalah 42. Ditambah dengan 8 dikalikan 19 itu adalah 152. Ditambah dengan 5 dikalikan 24 itu adalah 120. Ditambah dengan 290. Ditambah dengan 8 dikali 34 itu 272. Ditambah dengan 6 dikali 39 itu 234. Setelah itu saya bagi dengan 40. Maka nanti 42 ditambah dengan 152
ditambah 120 ditambah 290 ditambah 272 ditambah 234. Hasilnya adalah 1110 ya. Kita bagi dengan 40. 27,75. Hasilnya itu adalah E. Tabel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Data berat badan siswa kelas 12 SMA Nusa Pertiwi disajikan dalam tabel berikut. Kuartil atas. Kuartil atas itu sama saja dengan Q3. Rumus Q3 adalah tepi bawahnya untuk kuartil atas ditambah dengan 3/4 dikalikan sigma F dikurangi dengan sigma F3 atau jumlah data sebelum Q3 dibagi dengan F3 atau frekuensi pada saat Q3 dikali dengan panjang kelas. Saya akan mencari letaknya dulu ya. Letak Q3 itu rumusnya adalah 3/4 dikali dengan sigma F. Maka nanti 3/4 saya kali dengan, ini saya akan buat ya sigma F-nya. Ini 6, 6 tambah 8 itu adalah 14, ditambah 15 itu adalah 29, ditambah 10 maka jadi 39, ditambah 4 menjadi 43, ditambah 7 adalah 50, inilah sigma F-nya. Saya kali dengan 50, maka 150 dibagi dengan 4. 150 dibagi dengan 4 itu adalah 37,5. 37,5. Maka letak datanya di mana, Dek? Letak datanya di sini ya. Lihatnya di sigma F. Ya, maka ini letak datanya Q3. Ya. Maka nanti tepi bawahnya saya kurangi dengan 0,5. 54 dikurangi 0,5 tuh 53,5 ditambah letak datanya tuh ini ya. 37,5 dikurangi sigma F3 jumlah data sebelum kuartil 3 yaitu 29 dibagi dengan frekuensi pada saat Q3 yaitu ini 10. Saya kali dengan panjang kelasnya. Lihat ini aja enggak apa-apa. 42 dikurangi 36 itu adalah 6, maka panjang kelasnya adalah 6. Ini sama aja ya. 42 ke 48 itu kan juga 6. Saya kali dengan 6, maka nanti 53,5 ditambah 37,5 dikurangi dengan 29 itu 8,5 ya. Saya bagi dengan 10 itu 0,85. Saya kali dengan 6. Oke, saya akan kali dengan 6. Saya kali dengan 6 itu adalah 5,1. 5,1 ditambah dengan 53,5. Hasilnya adalah 58,6. Jawabannya adalah D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Desil keempat data tersebut adalah, ya, saya akan mencari letaknya terlebih dahulu ya. Letak DI itu rumusnya adalah I dikalikan N dibagi dengan 10. Karena desil keempat, maka nanti 4 dikalikan jumlah datanya tadi berapa ya, Dek? Jumlah datanya tuh 50 ya. Saya akan buat lagi di sini sigma F. 6, 6 tambah 8 tuh 14. Ini adalah 29, lalu 39, lalu di sini 43 dan 50. Saya kali dengan 50 dibagi dengan 10. Ya, maka desil keempat itu jatuh di data ke-20. Lihatnya di sigma F ya, lihatnya di sini. Maka data ke-20 itu jatuh di sini. Oke, nah inilah letaknya desil keempat. Nanti rumusnya DI itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan letaknya yaitu I kalikan N dibagi 10 dikurangi sigma FI dibagi dengan FI dikali panjang kelas. Tepi bawahnya mana? Ini tepi bawahnya. Ya, ini berarti saya akan mencari desil keempat ya. Tepi bawahnya di sini 48 dikurangi 0,5 yaitu 47,5 ditambah dengan ini letaknya yaitu 20 dikurangi sigma FI-nya ini. Ya, jumlah data sebelum desil yaitu 14 dibagi dengan frekuensi pada saat desil yaitu 15
dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi adalah 6 ya, D. Oke, saya masukkan 6. Maka 47,5 ditambah 20 dikurangi 14 itu 6. 6 kali 6, 36 ya. Nah, kayak gini. Maka nanti saya langsung hitung aja ya. 47,5 ditambah dengan 36 dibagi 15. Hasilnya adalah 49,9. Jawabannya mana? Jawabannya B. Next, kita masuk ke soal 10, soal terakhir ya, D. Ditanya adalah kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah itu Q1, kuartil atas itu Q3. Mau pakai coret cepat boleh atau mau membuat tabel juga boleh. Saya akan bantu dengan membuat tabel saja ya. Kalau memakai coret cepat, saya buat sigma F langsung di sini. Ya, tapi saya akan menggunakan tabel saja. Di sini tabelnya itu dalam bentuk skor, tabel frekuensi ya ini ya, 1 sampai dengan 20, 21 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Ya, lalu kita akan buat frekuensinya. Ya, frekuensinya di sini ada 5, lalu ada 4, lalu ada 10 ya, Dek. Ya, ini 10. Lalu frekuensinya ada 16 dan 5 ya, sama aja 5. Oke, saya akan mencari sigma F-nya. Ya, ini 5, 5 tambah 4 itu 9, tambah 10 19, ditambah 16 itu adalah 35 ya. 35 tambah 5 itu adalah 40. Oke, saya akan mencari letaknya terlebih dahulu untuk letak Q1. Rumusnya adalah 1/4 dikalikan jumlah datanya itu 40. Maka nanti data ke-10. Data ke-10 itu mana, Dek? Jatuhnya di sini ya. Nah, ini, maka inilah letaknya Q1. Selanjutnya, saya akan mencari letaknya kuartil atas, yaitu Q3. Rumusnya adalah 3/4 dikalikan jumlah data, 40 bagi 4 adalah 10. Maka data ke-30, jatuhnya di sini. Ya, inilah kelas untuk Q3. Ya, saya akan mencari. Saya akan menulis ya untuk Q1, menentukan nilai Q1 yaitu tepi bawahnya 41 dikurangi 0,5 40,5 ditambah dengan letaknya, itu data ke-10 dikurangi sigma FI, ini sigma FI untuk Q1 ya. Maka nanti jumlah data sebelum Q1 itu adalah 9 dibagi dengan frekuensi pada saat Q1 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya gimana, Dek? Ini aja, 1 ke 21 itu berarti 20. Ya, 21 ke 41 itu juga 20. Saya kali dengan 20. 20 bagi 10 itu adalah 2. Maka nanti 40,5 ditambah 10 kurangi 1 ada 10 kurangi 9 adalah 1. 1 dikalikan 2 itu ya 2 ya. Maka 42,5. Ya, ini salah. Sebenarnya jawabannya udah C ya. Saya akan mencari Q3. Maka nanti tepi bawahnya tuh 60,5 ditambah dengan letaknya itu data ke-30 dikurangi inilah sigma FI untuk Q3 ya, yaitu 19 dibagi dengan frekuensi pada saat Q3 dikali dengan panjang kelasnya 20. Ya, 30 dikurangi 19 itu kan 11 ya. 11 dikalikan 20 itu 220. 220/16. Saya bagi dengan 16, lalu hasilnya, ini hasilnya 13,75 ya. Saya tambah dengan 60,5. Jawabannya itu adalah 74,25. Ya, jawabannya adalah C ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Untuk bagian esai, Adik bisa lihat di YouTube Kakak yang lain, yaitu Les Matkim.
Assalamualaikum.